Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Kendang Ganong, pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nggih ngeten iki lho, anu. Kayak tanggapan iki, Mas. Keterak anu, Mas, apa? Penyakit ora, penyakit sepurane. Sepur-sepuran. Sepurane batal. Yo. Iki topenge kudu di petok isine. Dadi iki mau dilan ngene kentong, ngendangi topeng lur. Mengendangi topenge kentong. Di pepe topenge wong panas. Kali iki wis lekas musim udan. Tanggapan ora patek. Tanggapan ora patek ya toh. Topeng ya karo tipe petok ngene sik garing. Tambah musim udan sisan. Kalo topengnya kentong sing lawas lur. Kabar e. Iki wis sawira dingge, wis enek kok setahun punjul paling ya lur. Iki wis gak jarang dingge. Nah iki sekalian aku ngendangi iki mang. Ceritane ngendangi iki topeng kentong sing lawas iki lur. Alis lagi gawe-gawe bocah senengane. Wis kadung penak gak iki. Jadi kui dilalek ne. Sakne lho. Nah iki sing ora dilalek ne lho. Iki ta wong sing gawe crita dhewe Mas. Ta wong sing gawene tinggi saiki. Kae soalnya ora tau tinggi sing gawe. Aja, aja repot-repot. Aja repot-repot. Iki topenge adikne kentong. Iki topeng dari galeri Pujangganom. Wis. Iki topenge adike kentong. Topeng pakem. Jadi glitter rambut evil kuda. Tuh. Iki suwi ra tinggi kita ae. Sik. Urung suwi iki lur dadine sik. Paling telung sasinan ning kene. Dadine tapi bluduk ini rata tinggi kisah seketok rata tinggi kirakan ini rata sepi soalnya udan lor ini bisa lekas musim udan jadi jarang-jarang tangkap ini. Oke di sepil dulu ini topengnya kentong tiga bare. Nah ini mau iki mau ora di PP dhewe lho iki ning emper kono dicantolne terus tak PP iki sakne iki sebenere kon dandani CT iki kon restorasi ne tapi sik urung sempat ya soalnya iku bongkar kabeh mesti terus iki mbiyen kan pecah sebagian iki kan pecah iki pecah tadi loro ini di bekas pecahan ini kini lah gak kini lor. Pecah lah nanti otomatis kalau dibongkar rambutnya ini resikonya bisa pecah lagi lor kalau dicabut. Serius kenceng banget masangnya terus bagian sini bekas pakune juga banyak kemarin kira rambutnya wis kasap jarang di apa sisir kayak ini. Ini sih sih api ini rambutnya sih bagus rambutnya masih tertata cuma ya ini jarang dipakai. Akhir-akhir ini aja lurus bener ya kemarin masih ada tanggapan. Yes, dijemur sik ben ketok dirawati to. Iki sisan. Nyime kan mepe topeng ayo do angel eram. Padahal satu-satunya perawatan topeng Pujangganong itu harus dijemur seperti ini, Lur. Karena kalau tidak jemur
rambutnya bisa rontok. Ini pakunya di sini bisa korosi, nanti kalau korosi nanti rambutnya rontok, kulitnya bisa brodol nih nanti. Jadi harus, memang harus dijemur seperti ini. Dan cara jemurnya pun juga seperti ini lor. Nah, diplak nih ini. Iya diplak nih. Nah, ini rambutnya kita atang ini diplak nih. Cara jemur topeng gini. Jemur nanti sekitar satu jaman lah. Itu sudah cukup. Kalau misalkan jemurnya yang lebih baik aja balik gini, dibalik gini. Nah, terus ini fungsinya juga bisa buat ini, tatakan hidung biar gak beset hidungnya. Nah, dibalik gini. Kalau sekiranya yang bagian depan tadi sudah cukup lama dijemur, ganti dibalik gini. Oke, seperti itu lor. Nanti kalau sudah selesai menjemur, usahakan dikasih vitamin rambut, bisa Elips atau vitamin rambut merek lain. Itu bisa beli di salon rambut, biasanya di situ ada. Setelah dikasih vitamin rambut, lanjut di sisir rambutnya sambil ditata, terus digantung di dinding. Gantung di dinding itu udah bisa, tapi jangan dibalik. Nah, ini topengnya adiknya Kentong. Topengnya adiknya Kentong sing lawas iki. Ini sing baru kan kayak emang pesan sing baru. Nah, ini yang lama. Topeng. Tapi enggak tahu ini buatan dari mana pengrajinnya. Tatanannya seperti ini. Ini juga gak pernah dipakai kayaknya. Gak pernah dipakai, gak pernah dirawat rambutnya sampai kayak gini. Model rambutnya sampai segini, sampai kayak gini lor. Nah, biasanya kalau memang topeng itu gak pernah dirawat, ya seperti ini rambutnya. Pasti posisi rambut atas ini, bagian jambul ini pasti modelnya jatuh ke bawah seperti ini. Tapi kalau sudah dijemur, ditata lagi, itu bisa bagus lagi rambutnya. Oke, saya ngenteni Kentong lor. Ngenteni Kentong. Teka tenan lho. Ngenteni. Ngapunten. Nggih, ngapunten. Cancelan to. Ngapunten gagal paling. Enek penyakit itu. Sing sabar. Halane kok ngene kok setengah ngapunten. Tak punya kostum wis kok eram. Bae. Ngapunten nggih, Mas. Mboten tantu. Angkrek ya. Ya. Susu menret sih malah susu wong ini kira nih kaya gini rokok pura kolum rokok nanti jadi ngebengi gini cari ngebengi mas jadi ngebengi tangga ngacan gini ngerek ngapunten gini dipen male ngapunten balik nih orang apa-apa sih tadi urung rezeki iya orang apa-apa ya terus ayo cuaca loh gini kopimu apa? Orang ada susu nih? Gak iki kopi. Wero ora ngapunten iki. Kalau susu saya jaluk tamu spesial tok. Tamu spesial tok. Ya. Gagale merga apa? Wes iki apa-apa tak ayahi wae kok. Lepo-lepo ora apa iki. Cek ono kok malah mati kudu. Ini apa? Terayu dan. Masuk tak jemput suka cek ya? Iya, tinggal saya dong. Tidak mau nol, tidak ngaret barang. Ngaret lah jemput suka. Kong gini puji ya mampir. Ngopi guys. Kopi hitam. Saya tempong gini. Mana sih beda anu kena sambal bledak?
wifi ini iya kan di lagi koma mas koma kostumku tak siap nih mas, tak pp topeng tak pp topengmu coklatan nih poklek sih dari depan ceklek tadi, ceklek tadi sesuatu ya bisa ngunuh sih ya mau tanggap lagi batal nggak ceklek langsung gun-gun aku rasa anu kang iki kang anu Pak Dik anu ceklek ora ceklek kabel karek sak ala dili awake klik klik no kan kotak gede lho separuh ceklek separuh lek wis ono ora nyokotku rata tepak putar digawe bocah iki kapan nek tak wong ora iso ngomong ya wong aku iso satu iso apa nih tanggapannya? Halah dok. Aduh seminggu kas. Seminggu kas ya ora. Eh di. Ning Magetan. Ke batalo bisa ora apa. Ya jangan lho, tunggu mesti ngapi. Ora wis tak syukuri ta. Ada yo syukur-syukur. Tunggu mantap kowe. Nah, tanggapan. Aku untung sama. Untung. Aku untung. Keserang apa udah nih skor tangan. Karena dunia apa ya? Travel ya iso, bis ya iso pak ya. Iya no. Dia topeng mana tau ini? Apa? Punten. Dia tahu banget lah. Bis pokoknya segala macam. Ngapunten di mana mana. Segala macam situasi wis pernah. Gitu. Tapi mendadak mana balik nih? Tapi itu yo. Wih mau nih kalau Pak Ligur lah sih. Iya, cerita nih kentung itu. Pak Ligo saya luruh nih. Kayak gitu dandalan nak kira si dokter wis mampu. Ya tak yo paling yo musim hujan iki lapangan yo. Iya, terus. Neng pasar malam toh? Gila, dapat undangan. Ki mau kerene ceritane njupuk undangan. Njupuk ya ora diterne ning Bung Ijo. Mas le undangan tak terne ngono kok ngalah. Kuwi ngidul. Alasanmu. Oke. Masjid di Topeng. Tapi akhir. Undangan manten Heri Ambon. Tanggal Heri Ganong Madiun iki lur. Iya undangan dibuka. Ojo sih. Pasti ada seni reok. Wong reokan lek rabi ora reokan iki ora lengkap kok. Ka ora reokan lho. Iya nek seni reok iki 18 iya 18 11 Desember. Oke, denae. Lames lur, lames Madiun. Ning terminal. Ya loren. Sing alor. Insyaallah nanti dateng. Kowe teko rekane apa anu nih? Teko mau tak bagus sama Batur Heri. Iya, bendang tularan. Iya. Oleh kembangnya rayang yo. Anu lho, apa jenenge? Dioncali kembangnya apa? Kembang kure. Kembang kure wae. Aku pengen besok ora tak oncalin. Heeh. Ora kok tak oncalin. Antem nih. Sak gedang iki, sak gedange pe kembruan. Oh, bener tak pucuk sak ulere. Sak wite lak gagange. Ditri tok ram. Ini kan besok ini nangga palapa. Heeh. Begini wayang. Iya. Reoke. Sorene Adela. Isuke reokan. Dang dalam angan-angan sak. Dang bilane pindho iki. Kaset. Ah, saya tak bodoh ayo malah gratis. Oke, lo sing diundang. Mas Yosika dapat undangan ya, Pak Komo. Tentu semua, garongan, garongan kafe anak ini. Gendong Pongge pasti, Diki. Pak Agus Auman senior. Oh, iya. Ilham, Ilham Ganong. Gesang. Deklek ini yang dibaca Dimas sih siapa? Dimas, 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 Dimas,